Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu saya pernah mengupload video tentang cara meremajakan daun mint agar daun mintnya itu kelihatan kembali banyak dan segar lagi. Jangan lupa ya di like dan di subscribe channel saya Andri Bumi Restu, si tukang serba bisa, tentang konten, tiga konten, hidroponik, vlogku, dan furniture tentang seharian gue. Ayo kita lihat perkembangan kemarin daun mint yang sudah saya remajakan. Sudah sekitar berapa ya? 7 hari ini. Yuk kita lihat, kita simak videonya. Nah, ini guys. Jadi seperti ini jadinya itu. Udah kelihatan banyak lagi kan hijau. Udah mulai berapa banyak batang nih loh. Karena kan manfaat daun mint kan banyak untuk kesehatan kita. Jadi kalau di rumah selalu sedia tuh enak. Butuh dadakan selalu ada. Jugaan daun mint kan nggak perlu susah-susah banget ngerawatnya. Tinggal kasih air aja sama nutrisi atau kasih pupuk NPK atau apa. Sebenarnya air aja sih sudah cukup. Tapi kan nggak bisa lebih hijau segar gitu. Ini setelah ini 10 harian apa itu? 10 hari apa 7 hari sih kok lupa sih. Ini saya taruh di box styrofoam. Itu di bawah juga banyak sebenarnya, dia mau tumbuh lagi. Ini begitulah caranya, dan sekarang ini udah kelihatan gede-gede, bentar lagi tambah gede lagi. Ini buat campuran kayak minuman air putih, air tawar, dikasih potongan daun mint gitu kan biar sehat di badan. Ya pokoknya manfaatnya daun mint banyak lah, ya kalian tahu sendirilah manfaat daun mint tuh gimana. Gampang kok, silahkan dicoba di rumah tuh, buat butuhan ini, buat butuh dadakan gitu. Bisa dipotongin lemon, kasih daun mint, kasih ketimun, taruh di dalam botol terus dibawa pergi kemana gitu buat diminum. Kesehatan kan bagus. Semoga kalian tertarik ya dan bisa mencobanya. Gampang kok, ini caranya juga gampang. Kalian tinggal itu aja kan, kemarin udah saya kasih tahu caranya, tinggal potong aja di sini, bagian sini dipotong, habis itu tancepin aja di busa atau apa, taruh aja di dalam air, lama-lama hidup kok, ntar dia bakal tumbuh akar. Yang lebih gampang lagi ya yang sudah ada akarnya, tinggal ditaruh di busa, celupin ke air, taruh aja di gelas tuh kayak gini, kan udah ada akarnya, tinggal diambil, dicepitin busa, taruh aja di gelas. Kalau enggak langsung masukin ke air aja, hidup dia ini akarnya, ntar udah banyak. Kalau udah banyak tinggal dikembang biakin deh. Jadi seperti itu guys. Oke guys, ini video dari saya. Udah saya kasih tahu nih tentang pertumbuhannya daun mint setelah diremajakan. Itu kan kelihatan. Alhamdulillah sih bagus. Tinggal kita manfaatin aja buat campuran minuman. Apa aja lah, buat panas dalam kan juga cocok ini. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe channel saya Andri Bumi Resto ya. Tukang serba bisa. Masih semangat kan puasanya, tetap sama semangat ya sampai bulan Ramadan selesai dan ketemu lagi bulan Ramadan tahun berikut-berikutnya. Amin, semoga puasanya selalu menjadi berkah dan menghapus dosa-dosa kita semua. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel saya Andri Bumi.